Nah, ini dia guys penampakannya dari dalam ruangan, yaitu kamar si Melik guys ya. Kalian bisa lihat di sini luas banget guys ya. Oke guys, kembali lagi dengan aku Next. Nah, oke guys, jadi di video kali guys kita akan membahas yaitu seputar dari komen teman kalian, yaitu Bang, gimana cara masuk ke dalam ruangannya Melik, Bang? Jadi, ini kan kamarnya Melik guys ya, atau Melik room nih guys ya. Di sini ada kamar kita di sini. Nah, ada tempat tidurnya. Di sini juga tempat sudah bisa kita tinggali. Kita juga bisa tidur di sini. Dan di sini ada tempat kamarnya Melik, tapi kita nggak bisa masuk guys ya. Di sini terkunci, kita nggak bisa lewat ke dalam. Nah, jadi kita akan membahas yaitu cara masuk ke dalam kamarnya Melik. Ah, kira-kira isinya itu seperti apa? Apakah ada Easter egg di dalam? Guys, kita nggak tahu guys. Nah, jadi buat kalian yang penasaran gimana caranya, kalian bisa tinggalkan like, komen, dan subscribe dahulu guys ya. Oke. Nah, jadi untuk caranya itu cukup mudah sebenarnya guys. Jadi kalian bisa menggunakan yaitu bug. Bug apa? Yaitu bug kamera guys. Kalian bisa menggunakan mode kamera. Kalian ke sini dulu. Kalian gunakan mode kamera seperti ini. Nah, kalian dari arah rumah kalian ke kanan sini, sama seperti menuju ke bug ke gedung bioskop ini guys. Kalau kalian belum nonton video masuk ke dalam gedung bioskop, kalian bisa klik video di atas ataupun di link deskripsi guys ya. Jadi dari arah rumah kalian menuju ke tempat ini guys ya, dari gedung sinema lalu ke rumah sakit, kemudian ke rumah tua atau mansion tua ini. Lalu kalian belok kanan di sini. Nah, di rumah tua ini, lalu kalian belok kanan lagi guys di sini. Nah, lalu kalian bisa jalan di atas ini mengambang, kalian nggak jatuh nggak guys. Kita lewati semuanya dari rumah sakit ke gedung bioskop. Nah, ini gedung bioskop guys ya, kita lewati aja, kita lurus aja ke depan sini. Nah, di sekitar sini guys ya, kalian lurus terus, masih lurus guys. Nah, di sini kan ada tembok tinggi guys, atau tembok yang besar ini guys ya. Walaupun kalian bisa ke sini, di sini nggak ada apa-apa ya guys ya. Nah, hanya seperti itu guys ya. Nah, kalian ke sini guys. Nah, di sini guys ya. Nah, ini kan rumah kita guys. Nah, buat kalian yang nggak percaya ini rumah kita, nah kalian bisa lihat sendiri. Di sini ada pagar guys ya. Di situ pun ada tempat toko ini guys, Ike. Toko Ike enggak tuh. Nah, toko cat di sana guys ya, toko cat. Lalu di sini ada taman juga guys. Jadi ini sudah dipastikan rumah kita guys ya. Lalu kalian harus lurus ke depan sini. Gimana cara masuknya? Nah, kalian tuh masuknya lewat sini guys. Nah, kalian jalan aja lurus ke depan. Nah, tuh, kalian bakal ngebug langsung tembus ke dalam, guys. Nah, ini dia guys penampakannya dari dalam ruangan, yaitu kamar si Melik, guys ya. Kalian bisa lihat di sini luas banget, guys ya. Di sini sangat luas, melebihi dari kamar kita. Ini dua kali ruangan kita ini, guys. Nah, jadi kan ini kamar kita, guys ya. Ini ada kasur kita, lalu pintu di sana juga kamar kita yang satunya. Lalu pintu yang sana itu pintu keluar rumah, guys ya. Nah, ini sudah dipastikan ini pintu menuju ke kamar Melik, guys ya, yang tidak bisa kita buka. Nah, ini adalah isi dari kamarnya Melik, guys. Tapi tidak ada Easter egg ya, seperti apa nggak ada guys ya. Ini ada ruangan kosong, tidak ada wristband atau armband atau tempat kasur, tidak ada lemari atau tempat make up di sini, nggak ada guys ya. Walaupun di sini tempatnya cukup luas, di sini tembus pandang, ini adalah rumah sebelah rumah kita guys ya. Kita nggak bisa ke sana, kita pun nggak bisa ke sana juga karena ada tembok yang menghalangi ya guys ya. Nah, jadi buat kalian yang penasaran kira-kira seperti apa sih isi ruangan dari kamarnya Melik, nah jadi seperti ini isinya guys. Tidak ada apa-apa guys, tidak ada Easter egg, tidak ada amben, tidak ada kasur, tidak ada lemari guys ya. Kosong plompong, nggak ada isinya guys ya. Walaupun di sini cukup luas. Nah, jadi caranya tuh kalian menggunakan bak kamera, kalian menggunakannya itu di depan rumah kalian, jangan di tempat lain karena di tempat lain itu cukup susah guys, karena di sini masih trender. Nah, jadi kalian bisa pakai di sana guys. Jadi kalian harus muter dahulu guys ya, jangan lewat sini. Lewat sini nggak bisa guys. Nah, di sini ada tembok, kalian nggak bisa maju lagi. Jadi kalian harus muter lewat sana guys, melewati gedung bioskop, rumah sakit, dan juga rumah tua guys ya. Jadi kalian menggunakan mode kamera, kalian bisa masuk ke dalam kamarnya Melik guys ya. Buat kalian yang penasaran, kalian bisa coba aja sendiri. Dan kalau kalian mencoba itu tidak berhasil, mungkin kalian sudah update ke versi selanjutnya. Karena saat aku rekam konten ini itu masih di versi 1.1 ya guys ya. Nah, jadi seperti itu guys, yaitu cara masuk ke dalam kamar Melik guys ya, walaupun dengan menggunakan bak kamera, tetapi seenggaknya rasa penasaran kalian itu sudah terbayarkan guys ya. Kira-kira seperti apa isi dari kamar Melik? Tidak ada Easter egg guys ya, tidak ada hal-hal aneh di sana. Oke, jadi seperti itu guys ya video kali ini guys ya. Semoga membantu kalian dan bermanfaat buat kalian dan juga menghibur kalian guys ya. Ditunggu aja untuk video berikutnya. Jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe ya guys ya. Dan sampai jumpa di video berikutnya ya guys ya. Bye.